Ini adalah di atas bendungan nih. Ini tempat pemutaran airnya. Dan ini lumayan bendungannya besar. Dan teman-teman saya seberang sana lagi mancing. Ini bendungannya. Nah, besar. Ya, kali ini saya sedang berada di tepatnya di Bendungan Cipunten di Sungai Ciwulan, Tasikmalaya. Kali ini saya bersama teman-teman lagi mancing sidat, kalau di daerah saya namanya itu di bahasa Sundanya lubang. Ini adalah benteng pinggirnya dan itu airnya sangat deras di bawah. Tapi maaf bosku-bosku semuanya, malum HP-nya pakai HP jadul. Jadi gak kelihatan riak airnya, cuma kedengaran suaranya begitu deras. Dan ini pakai ada lampu penerangan. Ini saya bersama teman-teman. Ini jorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman saya 2 orang. Dan yang 3 orang itu di sebelah sana di atas mancingnya. Doakan ya bosku-bosku semuanya supaya saya dapat sidat besar. Dan ini, wah, tuh di bawah airnya sangat deras tuh, di sekat-sekat airnya sangat deras ke sana tuh. Tepatnya saya berada di Sungai Ciwulan, Tasikmalaya. Biasanya sidatnya di sini besar-besar. Dan sebagian sebelah sana udah ada berjejer, kurang lebih tadi ada 7 orang. Biasanya di atas juga banyak. Ini ada jembatan di atasnya. Ini airnya sangat besar dan deras. Saya juga hati-hati di daerah sini, takutnya itu kalau takut jatuh gak berani mendekat ke bibir tembok. Ini ada batasnya dari sebelah sini. Ya, sekian dulu ya bosku-bosku semuanya. Bagi para pemancing yang suka mancing malam, mancing sidat, ayo ke sini. Di sini biasanya sudah ada sampai 20 orang, 30 orang. Ini udah ada sekitar, saya bersama teman-teman ada tadi berangkat dari rumah 6 orang. Sebelah sana udah ada 7 orang. Biasanya menjelang malam biasanya terus berdatangan. Nah, itulah bosku-bosku semuanya ya. Doakan saya supaya terutama selamat dan mendapat sidat besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.